Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya sedang tidak baik-baik saja. Ruben Onsu meminta kuasa hukumnya, Minola Sebayang, untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan Sarwenda. "Saya sudah diminta Ruben untuk membuka komunikasi ke Sarwenda melalui pengacaranya," kata Minola Sebayang ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Minola mengaku mendapat perintah dari Ruben untuk menanyakan ke pengacara Sarwenda mengenai kelanjutan pernikahan klien mereka. "Saya disuruh menanyakan ke pengacaranya, apakah Sarwenda mau melanjutkan pernikahannya dengan Ruben atau tidak," sambung Minola. "Intinya, Ruben dan Sarwenda melalui pihak ketiga berkomunikasi mengenai kelanjutan pernikahan mereka. Apakah rujuk atau sebaliknya?" Dari pernyataan Minola, seolah Ruben menyerahkan keputusan soal hubungan rumah tangga kepada Sarwenda. "Jadi, tunggu saja, pasti nanti ada kabar lebih lanjut karena sejauh ini belum ada gugatan ceraikan," kata Minola. Minola membenarkan rumah tangga Ruben dan Sarwenda ada masalah, namun ia masih merahasiakan penyebabnya. "Nanti ada waktunya kami bicara. Yang jelas, kalau masalah ya ada, tapi kayaknya pernikahan umumnya saja." ucapnya. Meski tidak mau membocorkan, Minola menyampaikan Ruben dan Sarwenda tak bisa menyelesaikan masalahnya berdua saja, sehingga butuh pihak ketiga untuk membahas. Sampai saat ini, masih terus dibahas dengan kuasa hukum Sarwenda. Menanyakan, mau rujuk atau tidak, mau melanjutkan pernikahannya apa tidak, jelasnya. Mengenai pisah rumah, menurut Minola, Bukan sebagai konsekuensi dari masalah Ruben dan Sarwenda, tapi karena mereka sedang merenovasi rumah.